mati toh. Yes. Ceritanya untuk penemuan penyu yang telah mati tadi gimana? Oh, pertama-tama kita cari umpan untuk buat mancing. Terus ada benda ngapung, kita dekati, ternyata penyu yang sudah tidak hidup lagi, sudah mati. Nah, kita panggil teman-teman untuk mengamankan dan kita evakuasi, kita kubur. Oh ya. Ya. Sudah mau busuk ya? Sudah, Pak. Sudah. Atau dikubur? Sudah dikubur di Pantai Krakal.